Lanjutan tempoh pendaftaran kenderaan sehingga Mac 2023 perlu dimanfaatkan sepenuhnya peserta industri automotif bagi melunaskan baki pengeluaran yang tertunggak. Menurut Ketua Perundingan Institut Pengangkutan Malaysia Mitrans UITM, Profesor Madya Dr. Wan Mazlina Wan Muhammad, tempoh itu dilihat memadai untuk pengeluar mendapatkan bekalan chip dan bahan mentah untuk pembuatan kenderaan. Tempoh 9 bulan yang diberikan kerajaan itu juga peluang bagi pengeluar meningkatkan kemahiran tenaga kerja sektor otomotif sekaligus menyokong pemulihan pasca pandemik. Tempoh masa ini juga memberi peluang untuk mendapatkan pekerja mahir yang baru, dapat melatihkan mereka untuk menjadi tenaga mahir, dan dengan adanya tenaga mahir yang berkualiti, maka kita dapat mengeluarkan kenderaan juga yang kenderaan negara yang berkualiti dan berkualiti. Dari aspek percukaian, pengenalan semula cukai jualan kenderaan penumpang akan membolehkan kerajaan membelanjakan hasil bagi menambah baik sistem pengangkutan awam negara. Ini termasuk memperkukuh infrastruktur pengangkutan awam, merangkumi sistem rail dan jalan raya.